Semuanya sudah selesai. Sekarang aku akan melihat rencana mingguku. Wow, minggu adalah untuk musik. Yeay, yeay. Ini hari minggu untuk senang-senang. Bukan bermain dengan Cia. Aku kan nikmati hari musik aku. Ini cara kami bermain hari. Boom, boogie, boom, boogie, boogie, woogie, boom. Boom, boogie, boom, boogie, boogie, woogie, boom. Boom, boogie, boom, boogie, boogie, woogie, boom. Ini cara kami bermain hari ini. Senin adalah hari melukis yang indah. Senin adalah hari melukis. Melukis dengan doi. Melukis dan bersenang-senang. Ini cara kami melukis hari ini. Boom, boogie, boom, boogie, boogie, woogie, boom. Boogie boom, boogie boogie woogie boom. Boom boogie boom, boogie boogie woogie boom. Ini cara kami melukis hari ini. Oh, aku harus membantu ibu hari ini. Selasa adalah hari memasak. Membantu ibu membuat jus. Mencampur buah-buahan ini. Inilah cara kami membuat jus. Boom boogie boom boogie boogie woogie boom. Boom boogie boom boogie boogie woogie boom. Boom boogie boom boogie boogie woogie boom. Inilah cara kami membuat jus. Wow, ini hari berkebun dengan ayah. Rabu adalah hari berkebun. Bersama ayah merawat tanaman. Menyirami tanaman dan mereka tersenyum. Ini cara kami merawat tanaman. Boom boogie boom boogie boogie woogie boom. Boom boogie boom boogie boogie woogie boom. Boom boogie boom boogie boogie woogie boom. Ini cara kami merawat tanaman. Oh, hari bersepeda favoritku. Kamis kita bersepeda. Johnny akan bermain denganku. Mengayuh panjang jalan dan bersenang-senang. Inilah cara kami bersepeda. Boom boogie boom boogie boogie woogie boom. Boom boogie boom boogie boogie woogie boom. Boom boogie boom boogie boogie woogie boom. Inilah cara kami bersepeda. Ah, hari bermainku dengan Bingo. Hari Jumat bermain dengan Bingo. Bingo senang bermain dengan aku. Kita berlari dan juga bermain. Ini cara kami bersenang-senang. Boom boogie boom boogie boogie woogie boom. Boom boogie boom boogie boogie woogie boom. Boom boogie boom boogie boogie woogie boom. Ini cara kami bersenang-senang. Wow, hari ini adalah hari keluarga. Sabtu hari akhir pekanku. Menikmati waktu bersama keluarga. Bermain di kolam dan banyak tertawa. Inilah cara kita akhir ini. Boom boogie boom boogie boogie woogie boom. Boom boogie boom boogie boogie woogie boom. Boom boogie boom boogie boogie woogie boom. Inilah cara kita akhir ini. Aku main dengan mainanku. Mainan pesawat indah. Kutemukan tenda dan jalan ke sana. Akan beli baca buku. Hei sayang, ketika kamu besar nanti kamu ingin jadi apa? Iya, aku tahu. Gimana itu? Aku menyimpannya di sini. Ya, lihat, aku menemukannya. Aku ingin menjadi astronot. Aku akan terbang ke luar angkasa.
Sepertinya aku tidak bisa jadi astronot. Aku akan cari yang lain saja. Dolly, lihat. Mungkin aku bisa jadi koki. Aku memasak untuk semua dan merasakan makanannya. Aku memasak dan siapkan semuanya, tapi tak bisa ku selesaikan. Yang ini, aku jadi takut. Aku tahu apa yang terbaik untukku. Lihat, sepertinya ini berhasil. Dolly, kamu juga bisa bergabung denganku. Aku temukan mikrofon yang bagus dan nyanyikan lagu dengan keras. Ku mulai membuat beberapa gerakan. Hai anak-anak, kalian harus kuat dan sehat untuk menjadi apa yang kalian inginkan. Jadi, minum dulu susu kalian. Jalan di pantai, menginjak pasir panas. Kakinya terbakar dan kembali duduk di atas tikar. Duduk di atas tikar. Hah? Apa yang terjadi, sayang? Lihat, ibu, kakiku terbakar. Sang ibu melihatnya, lihat kaki kecilnya. Ambil sepatu, memakaikannya, membuatnya lebih baik, membuatnya lebih baik. Wow, aku suka, keren sekali. Baby, kamu bisa bermain sekarang. Sudah selesai, kamu bisa pergi sekarang. Aku akan bermain di air, yeay. Jangan jauh-jauh ya. Hati-hati. Dolly memakai pelampung dan melompat ke air. Tangannya gemetar, tubuhnya menggigil. Lari kembali ke pantai. Lari kembali ke pantai. Oh, kamu akan baik-baik saja, sayang. Ayo kita berjemur, oke? Kamu akan merasa hangat. Matahari bersinar, berikan kehangatan. Mereka menyukainya, sangat menikmatinya, sangat menikmatinya. Hai teman-teman, makan hotdog pedas dan burger pedas. Ayo, ayo. Oh, Cia, bisa kita makan hotdog sekarang? Iya, ayo pergi. Huh? Pak, apa boleh kami pesan hotdog pedas? Makan hotdog sekarang, ambillah hotdog enak. Johnny gigit, rasa panas, merasa terlalu pedas. Merasa terlalu pedas. Johnny, jangan makan seperti itu. Ini panas. Makan dengan tenang dan pelan. Seperti ini. Cia datang tunjukkan caranya makan hotdog. Johnny lihat caranya. Nikmati dengan senyum. Nikmati dengan senyum. Hai anak-anak,
Selamat liburan dan bersenang-senang. Iya, tentu. Kita akan bertemu lagi lain kali. Dadah. Dadah. Semuanya sudah. Sayang, kita pergi sekarang. Tapi, lihatlah mereka. Mereka masih bermain. Hei sayang, sudah waktunya. Ayo, mari kita pulang. Sebentar lagi, tolong. Ibu, aku ingin bermain di sini. Aku mohon. Kalau begitu ayo mainkan game musik. Ayah akan mainkan lagu untuk kalian. Ayah katakan diam, maka jangan bergerak. Ketika ayah bilang mulai, mulailah menari lagi. Oke? Wow! Kami akan bersiap-siap dan segera kembali. Anak-anak, ayo kita menari. Mainkan lagunya, ayo pergi menari. Mainkan lagunya di pantai siang malam. Berhenti. Dolly kedinginan, jatuh dengan mudah. Dia keluar dari game-game, kalah di pertandingan. Bergerak. Mainkan lagunya, ayo pergi menari. Mainkan lagunya di pantai siang malam. Berhenti. Cia, kamu gemetar. Cia lipat tangannya, tubuhnya gemetar. Dia keluar dari game-game, kalah di pertandingan. Mainkan lagunya, ayo pergi menari. Mainkan lagunya di pantai siang malam. Baby memenangkannya, menari bahagia. Tersenyum dengan gembira, memenangkan pertandingan. Sudah tidur, bagaimana kita bermain sekarang? Hei anak-anak, ibu punya permainan untuk kalian. Ayo, ayo kita pergi. Kalian harus mencari bentuk di kartu kalian. Oke, tunjukkan gambarnya. Aku dapat ini, gambarku ini. Aku dapat yang ini. Oke sayang, ayo kita mulai permainannya. Mulai. Johnny jalan di pantai untuk mencari bentuk. Dia bertemu teman keluar dari laut. Kepiting kecil muncul gerakan kakinya. Menari kiri kanan di pantai yang indah. Mari melihat teman kecil yang malas itu. Siapa yang sembunyi di cangkang itu?
tempurung kura-kuranya. Punya 5 sisi dan 5 sudut. Ini segi 5. Ini giliran Dolly temukan bentuknya. Panjat batu dan cari apa yang bisa dilihat. Kerang laut yang indah bersinar di pantai. Dekatkan ke telinga, dengarkan lagunya. Melihat cangkang berkilau di bawah laut. Dia mengambil cangkang mutiara bersinar. Dia tersenyum senang. Punya sisi dan berbentuk bulat. Itu lingkaran. Wow, kamu berhasil dengan baik, sayang. Baby sangat sedih tak temukan bentuknya. Dia cari di pantai, temukan bentuknya. Perhatikan hal kecil yang ada di pantai. Bukan kepiting dan hiu yang cocok bentuknya. Laut berkedip di pasir. Dia menari-nari merangkak di pasir. Dia panggil ibu, tunjukkan yang dia temukan. Yeay, yeay. Hai teman-teman, lihat, aku menemukannya. Bintang jatuh dari langit, terlihat sama. Oh baby, itu bukan bintang di langit, itu bintang laut, oke? Lihat, ini punya 5 sudut. Ini bintang kecil yang lucu. Pernah ada putri duyung yang cantik di laut yang melindungi mutiara laut. Putri duyung menyimpan mutiara untuk kekasihnya dan pergi ke atas laut untuk memberikannya pada pangerannya. Oh, putri duyung ini sangat cantik. Yang benar. Oh, kemana dia? Huh, putri duyung sungguhan. Aku harus bilang sama siapa ya? Hah, itu mereka. Apa kau lihat putri duyung? Putri duyung, putri duyung. Apa kau lihat putri duyung? Sayang, ibu, aku benar-benar melihat putri duyung, tapi mereka tidak percaya. Kalau begitu, kita tunjukkan putri duyung yang sungguhan, oke? Oke.
Akhirnya, putri ibu yang cantik, ini tongkatmu. Hore, hore! Sekarang aku terlihat seperti putri duyung. Lihat, ibu, tongkatku sangat berkilau. Boleh kita panggil mereka sekarang? Oke, oke. Ayo kita panggil mereka. Hei, anak-anak. Kemarilah. Ada kejutan untuk kalian. Ada seseorang yang menunggu kalian. Kemarilah, putri duyung kecil mau bertemu dengan kalian. Bilang halo. Wow, dia sangat cantik. Iya, seperti putri duyung sungguhan, kan? Sayang, lihat ibu bolaku. Zoom, 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 ayah mengambil bola. Zoom, 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 kami bermain bola. Bayi menendang tinggi, jatuh jauh di laut. Laut sangat berbahaya, sayang. Kamu tidak boleh ke sana, oke? Hey, lihat di sana. Layang-layangku. Ha!
sudah pergi, sayang. Lihat di sana, dia kembali ke air. Hah, aku mau bermain dengan layang-layangku lagi. Ibu sedang menunggumu. Dia bangun dari mimpi.
tersenyum, bawa hadiah. Mereka main bersama dan memeluk unicorn. Tertawa bersama, bersenang-senang. Menyenangkan lihat ini, mereka sangat lucu. Ini sangat berharga, ingin mengabadikannya, simpan sebagai kenangan. Ayo kita ambil foto, abadikan hari yang indah. Menyenangkan ambil foto dan senang tentang ini. Oh, Bingo kecil lucu, hewan kesayanganku. Ia sangat siap hari ini, pakai topi di kepala. Sangat menyenangkan dan mulai ambil foto. Sampai bersih.
lembut dengan lembut. Gosok dada dan lengan dengan lembut dengan lembut. Gosok berulang-ulang, lakukan dengan lembut. Jika ingin bersihkan, mandilah. Selanjutnya, kamu harus membersihkan kakimu. Ambil sikat dan bersihkan kakimu. Bersihkan. Ambil sikat dan bersihkan kakimu. Bersihkan. Tetap bersih, segar, dan rapi. Gosok dengan lembut. Gosok lutut dan kaki dengan baik. Hey baby, saatnya kita mandi. Ayo. Kamu semua sudah segar dan bersih. Segar, bersih. Kami semua sudah segar dan bersih. Segar, bersih. Kami mandi pagi dan mulai hari yang cerah. Berhanduk dan keringkan sempurna. Hai anak-anak ibu, kalian sudah selesai mandi pagi? Iya ibu. Lihat, kami sangat segar. Bayi kecilku tidurlah, ibu kan ceritakan sebuah dongeng. Ibu kan bacakan buku ajaib, membawamu banyak teman di langit. Jika mencapai langit kamu kan lihat matahari tidur. Saat matahari tertidur, bintang kelap-kelipkan muncul. Awan di langit mengawasimu. Mereka kan buat bentuk yang indah. Bayi kecilku baring di tempat tidur. Ibu kan beritahu cerita. Nikmati keajaiban di langit. Kamu kan menyukai mereka. Jika kamu lapar karena bermain, bintang kan memberimu permen. Jika ingin lebih banyak warna, mereka kan beri warna yang kamu suka. Kamu bisa lompat di atas awan. Jadikan semua itu permainan. Jika kamu lari jauh dari bintang, kamu kan capai bulan yang di sana. Dan jika bertemu teman di langit, kamu kan tahu itu teman tidurmu. Bayiku kan tidur dengan temannya dalam pelukan bulan. Dalam pelukan bulan yang besar. Dalam pelukan bulan yang besar. Ini bolamu, mainnya hati-hati ya. Iya, ibu. Tendang bola, tendang bola. Bola melambung tinggi.
Ibu, lihat kakiku. Hai sayang, oh sayang, tak apa-apa. Jatuh biasa terjadi saat bermain. Bersihkan lukanya, tutup dengan perban. Sekarang pergi bermain dan tersenyumlah. Cia, bagaimana dengan lukamu? Apa sudah membaik? Iya, sudah membaik. Ayo kita lanjutkan mainnya lagi. Dia datang dengan cepat menendang bola. Tapi dia tak melihat batu. Dia tersandung jatuh ke tanah. Oh tidak, dia terluka. Tanganku, aku terluka. Hai sayang, oh sayang, tak apa-apa. Jatuh biasa terjadi saat bermain. Bersihkan lukanya, tutup dengan perban. Nikmati permainan, bersenang-senanglah. Saat bermain itu biasa. Tak apa, kau baik-baik saja. Obati dan perban. Kau baik sekarang. Kau akan sembuh sebentar lagi. Hei, sini, oper bolanya. Ayah, kecelakaan bisa terjadi setiap saat. Tidak apa-apa. Ayo kita main lagi. Seperti ini.
empat arah dengan cara yang lucu. Kanan dan kiri, belakang juga lurus. Sekarang kau belokkan, harus ikuti. Ini dia hadiahnya, kamu yang katakan terima kasih, maaf, dan tolong. Ini kata-kata ajaib. Kamu mengerti, Bingo? Hei, tunggu! Aku ikut! Apa kau tahu kata ajaib? Akan ku beritahu. Menyenangkan mempelajarinya. Ayo belajar. Ada tiga kata ajaib. Terima kasih, tolong, dan maaf. Ini menunjukkan keajaiban. Katakan ke temanmu. Bingo, aku akan tunjukkan ini padamu. Ayo ikut. Hah? Lihat di sana. Dia menunggu makanan. Ibu menyajikannya. Dia menikmati hidangan. Membuatnya bahagia. Dia katakan kata ajaib, yaitu terima kasih, yang kan buat kita bahagia. Belajar terima kasih. Apa kamu mengerti? Sekarang aku tunjukkan berikutnya. Hei Bingo, perhatikan itu. Ayah sedang baca buku. Bayi sedang bermain. Dia menabrak ayah. Buku ayah terjatuh. Dia memberi kata ajaib. Minta maaf dengan cara yang baik. Ayah merasa dicintai. Belajar minta maaf. Apa kamu melihat itu? Hah? Kemana dia pergi? Hei Bingo, ayo kita keluar dan aku akan tunjukkan selanjutnya. Dia sedang main bola. Dia sangat menyukainya. Johnny datang untuk bermain. Johnny menyenangkan dia. Johnny katakan kata ajaib. Dia senang mendengarnya. Mereka bermain bersama. Belajar katakan tolong. Hah, akhirnya sudahkah kamu pelajari kata-kata ajaib? Pikir dia tidak mengerti. Apakah kamu ingat? Kita melihat tiga kata ajaib. Terima kasih, maaf, dan tolong. Jangan lupa untuk mengatakan ini. Apakah kau tahu cara hitung angka? Pelajari angka sangat menyenangkan. Menghitung hal-hal di sekitar. Aku akan menemukan semua nomor. Ayo kita mulai dengan nomor satu. Pelampung di kolam itu nomor satu. Itu satu. Yeay, aku menemukan satu. Berikutnya adalah dua. Ayo kita cari. Sekarang saatnya hitung angka dua. Tupai bermain di sana, itu nomor dua. Ini dua. Serunya berhitung. Sekarang aku akan menemukan angka tiga. Ayo hitung angka berikutnya, itu tiga. Lihatlah burung-burung terbang di langit. Ini tiga. Lihat tiga burung. Berikutnya empat. Ikuti aku. Ayo kita pelajari berikutnya empat. Mobil yang ada di jalan jumlahnya empat. Ini empat. Hore!
Ayo pelajari angka selanjutnya 5. Kue tersebar di sini jumlahnya 5. Oh, kita dapat 1, 2, 3, 4, dan 5. Mari kita pergi untuk 6. Ayo cari nomor berikutnya itu 6. Bowling dengan Cia jumlahnya ada 6. Ini 6. Itu sangat keren untuk menghitung angka. Selanjutnya kita harus menemukan 7. Wow, ayo cari angka yang ke-7. Lihatlah pelangi dan hitunglah warnanya. Ini 7. Wow, pelangi ini begitu indah. Sekarang kita cari nomor 8. Ayo pergi dan temukan angka 8. Ada 8 bunga cantik yang mekar. Ini 8. Yeay, angka ada di mana-mana. Aku tidak sabar untuk menemukan 9. Ayo kita cari angka yang ke-9. Lihat 9 lebah keluar dari sarang. Ini 9. Akhirnya giliran nomor 10. Ayo, mari bersenang-senang. Ayo cari angka terakhir 10. Ada 10 permen bola sambil tersenyum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ini 10. Yeay, aku tahu cara menghitung angka. Kami siap. Sekarang, ayo kita warnai. Aku lukis dulu, aku ambil dulu. 1, 2, ku ambil 2. Oh, ada 1 merah dan 1 kuning. Tidak, tidak ada hingga di sini. Warna merah dan warna kuning. Campurlah dan lihatlah. Tepuk tangan bersama. Kamu melakukannya dengan baik. Jadi, mencampurkan merah dan kuning menghasilkan jingga. Aku selanjutnya, aku akan pilih 1, 2, ku ambil 2. Oh, warnanya tidak sama. Tidak, tidak, tidak ada. Kamu benar, mencampur biru dan merah menghasilkan ungu. Aku selanjutnya, aku akan pilih 1, 2, ku ambil 2. Oh, itu bukan warna yang sama. Tidak, tidak, tak ada hijau. Warna biru.
hangus. Lalu, pencampuran biru dan kuning menghasilkan hijau. Semuanya, kita punya tiga warna primer, yaitu merah, biru, dan kuning. Kita akan mendapatkan semua warna dengan ini. Anak-anak memilah untuk sumbangan kecil. Ambil mainan dan taruh ke kotak yang indah. Bayi ambil mainan favoritnya. Dia kembali ke masa lalu. Melihat botol yang indah dan temukan peta kecil. Kalau begitu, ayo kita mainkan lagi dan berdonasi. Pergi dan bersiap-siap. Siap buru harta karun, berpakaian cerah. Siap untuk main menyenangkan dan mulai bermain. Bayi juga bersiap-siap dan bingo juga bergabung. Mereka akan bermain bersama dan bersenang-senang. Wow, ayo kita bersenang-senang sekarang. Ibu sudah menyimpan harta kalian di tempat rahasia. Pergi dan kumpulkan. Bajak laut Cia datang mencari harta karun. Ingin menemukan petunjuk mencari harta karun. Dia mencapai tempatnya dan mencari harta karun. Dia dapat harta dengan senyuman. Giliranku sudah berakhir. Lihat, aku menemukan harta karun itu. Sekarang giliranmu. Baiklah, aku pergi. Johnny berpakaian seperti detektif. Dengan lensa kecilnya, dia memanjat rumah pohon dan mencari harta karunnya. Dia ke semua tempat dan temukan rahasia. Dia temukan harta karun yang indah dan merasa bahagia. Aku menemukannya. Sini, Betty. Sekarang milikmu. Pergi dan temukan. Wow. Hey, Bingo. Ayo, kita pergi sekarang. Bayi akan bermain sekarang. Dia bawa Bingo bersamanya. Mulai mencari harta karun. Melihat semua jalan. Mereka berjalan ke tempat rahasia. Mencari sebentar dan menemukan sedikit harta karun. Dan melompat dengan gembira. Lihat, aku juga menemukannya. Berikutnya apa? Mari kita temukan yang terakhir bersama. Ayo, kita bisa masuk ke dalam. Semua akan pergi untuk mencari harta karun. Mereka mencari bersama, melihat ke segala arah. Bingo memberi petunjuk dan mereka berjalan ke pintu. Lalu mendapatkan harta yang indah dan terlihat senyuman lebar. Kami bersenang-senang hari ini. Biarkan mereka juga bermain.